Hai guys, ketemu lagi di video hari baru. Oke, hari ini kita akan memasak bayam pecah jagung. Bahannya jagung, satu jagung diserut seperti ini, dikerok pakai pisau jadi seperti ini, satu jagung. Terus bawang putih 2 siung and bayam satu ikat. Ini Royco ayam, jangan lupa. Ini masakan termudah kalau pagi-pagi kita mau buru-buru. Nah, ini paling cepat, mudah dan gampang. Oke, kita panaskan terlebih dahulu minyak. Oke, saya kira sudah panas. Kita masukkan bawang putih seperti ini. Wow. Oke. Kita aduk bawang putihnya. Sudah itu, masukkan jagung. Dan bayamnya direndam dengan air garam ya guys, supaya semua racun pada mati, racun dari si bayam ini. Oke, kita masukkan, kita direndam air garam ya, sedikit dengan air garam pertama seperti ini. Jadi kita tambahkan kecap asin sedikit seperti ini. Saya pakai kecap asin angsa biar kecap sayur lebih harum. Oke, dan kita tambahkan air kira-kira 500 ml air. Nah, 500 ml air ya. Oke, kita masak sampai dia layu. Tapi jangan terlalu lama ya, nanti nutrisinya hilang. Karena bayam kan cepat masak. Ini anak-anak suka. Bagus. Masak setiap hari. Oke, sudah kira-kira sudah segini matang sampai mendidih. Oke, kita tambahkan Royco ayam. Tambahkan Royco ayam. Oke, setengah bungkus saja ya. Terus diaduk. And jangan lupa ini ya. Lada ya, lada secukupnya ya. Kita kasih lada secukupnya. Oke, kita aduk kembali. Jangan lupa garam sedikit aja ya, sejumput garam segini saja, sejumput buat gurih saja. Oke guys, sudah matang ini, tinggal kita sajikan saja. Jangan lupa ya di subscribe, di like, and di share ya video dari Hari Burger. Oke, bye bye, see you again. Thank you.